Ketika berhenti sebentar di pinggir sebuah sungai kecil di luar hutan, untuk sekedar menyegarkan tubuh dan minum, Tan Lian mengerang perlahan dan membuka matanya. Gadis itu dibaringkan oleh suling emas di atas rumput hijau, suling emas segera menghampiri. Koma kau Tan Lian terbelalak memandang, kemudian menggosok-gosok kedua matanya dengan tangan, seakan-akan meragukan pandang matanya, serasa dalam mimpi. Suling emas menggerakkan tangannya, mencegah gadis itu bangkit. Akan tetapi sebetulnya tak perlu ia lakukan ini karena begitu bergerak, Tan Lian menyeringai kesakitan dan tidak kuat bangun. Kau terluka hebat, harap jangan bergerak. Aku sedang membawamu ke Taisan, untuk minta pertolongan Kim Sim Yok Ong, Raja Obat Berhati Emas. Kau tenanglah, Tan Sochia, Nona Tan. Kurasa Yuk Ong akan mampu menyembuhkanmu. Tan Lian nampak gelisah. Kau, kau mendengar semua? Suling Emas dapat menduga apa yang digelisahkan gadis ini. Ia menarik napas panjang, mengangguk dan berkata halus. Aku mendengar semua. Akan tetapi sekarang juga sudah lupa lagi apa yang kudengar. Jawabannya ini berarti bahwa hal-hal yang ia dengar diucapkan gadis itu tidak dipikirkannya dan ia menjamin takkan ia ceritakan kepada orang lain. Biarpun Tan Lian maklum akan arti jawaban ini, namun tak dapat dicegah lagi. Ia merasa berduka dan malu. Air matanya mengucur keluar dan ia menangis terisak isak. Suling emas menarik napas panjang lagi. Ia tahu apa yang menyebabkan gadis ini menangis, maka ia tak dapat bicara banyak. Diam-diam ia merasa kasihan sekali kepada gadis baju hijau yang gagah perkasa ini. Ia maklum bahwa Tan Lian adalah seorang pendekar wanita yang tinggi ilmu silatnya, jauh lebih tinggi daripada Lin Lin kalau saja Lin Lin tidak mempergunakan ilmunya yang ia dapat dalam tongkat pusaka Bengkau. Tak mungkin Lin Lin mampu merobohkan Tan Lian, apalagi hanya dengan sekali pukul. Ilmu yang dimiliki Lin Lin itu benar-benar hebat dan berbahaya sekali, lagi ganas dan dahsyat. Kalau ilmu itu sudah terlatih baik oleh Lin Lin, jangankan Tan Lian, dia sendiri tidak akan mudah dapat mengalahkannya. Pat Jiu Sinong tidak percuma terkenal sebagai tokoh besar puluhan tahun yang lalu. Ilmu yang ia ciptakan itu merupakan inti sari daripada semua kepandaian yang menjadi ilmu pusaka bengkau. Tenanglah, Nona. Memang nasib kita yang buruk, terseret oleh gelombang yang disebabkan oleh orang-orang tua kita, terikat oleh karma yang buruk. Akan tetapi, baik ayahmu maupun ibuku sudah meninggal dunia, mengapa kita tidak mengubur riwayat mereka bersama jenazah mereka? Mengapa kita harus mengikatkan nasib kita dengan riwayat dan urusan mereka? Ah, Nona Tan, ku harap kau tidak berpandangan sesempit itu. Tanlian menghentikan tangisnya, memandang dengan mati merah, dan ia menahan Isak ketika berkata, "Berpandangan sempit, kau, kau tidak merasakan, tentu saja pandai mencela. Di dunia, aku hanya hidup berdua dengan ayah." Kematian ayah karena dibunuh ibumu membuat aku sebab tangkera. Kau salahkan aku kalau aku bersumpah mendendam dan hendak membalas kematian ayah. Akan tetapi Tian tidak menaruh kasihan kepadaku. Aku terlambat suaranya terisak. Setelah aku berlatih dengan susah payah selama bertahun-tahun, setelah aku rela tinggal seorang diri, tidak mau menikah, menjadi perawan tua, semua ini hanya untuk satu tujuan, yaitu membalas sakit hati. Setelah aku merasa sudah cukup kuat dan hendak mencari ibumu, aku mendengar berita tentang kematiannya dan tentang keturunannya, yaitu engkau. Apa yang dapat kulakukan lagi selain menimpakan dendam kepadamu? Tapi, aku tidak becus. Aku, aku tidak mampu mengalahkanmu sampai di sini Tanlian menangis lagi. Suling Emas mengerutkan keningnya. Ia dapat membayangkan penderitaan batin yang selama ini menimpa diri Tan Lian. Memang benar hebat dan berat sekali. Diam-diam ia memuji kebaktian Tan Lian yang demi untuk berbakti kepada ayahnya sampai berkorban sedemikian rupa, menyia-nyiakan kebahagiaan hidupnya sendiri, rela menjadi seorang gadis yang sudah agak terlambat usianya, kurang lebih 30 tahun. Padahal gadis ini cantik dan gagah, kalau saja ayahnya tidak meninggal terbunuh oleh ibunya, tentu dalam usia 17 atau 18 sudah menjadi istri orang. Tan Syo Chia harap kau jangan berduka tentang kekalahan. Ilmu kepandaian tak dapat diukur sampai di mana puncaknya. Siapa yang mengejar kepandaian untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia akan gagal karena pasti akan menemui yang lebih tinggi lagi. Andai kata ibuku masih hidup. Agaknya kau pun takkan mampu menandinginya, karena biarpun kau telah menggembleng dirimu belasan tahun lamanya, ibuku pun terus memperdalam ilmunya selama puluhan tahun. Lebih baik kalau aku tewas dalam usahaku membalas ibumu daripada seperti sekarang ini, ia terisak. "Komat tidak saja aku tak mampu mengalahkanmu, juga kau, kau tidak membunuhku, malah menolongku. Aku tidak kuat menanggung penghinaan ini." lebih baik kau bunuh aku. Nona, di antara kita tidak ada permusuhan pribadi, mengapa aku harus membunuhmu? Tidak, aku tidak akan berpemandangan begitu picik dan kuharap kau pun dapat sadar akan hal ini bahwa di antara kita tidak ada urusan pribadi yang membuat kita saling benci dan saling bermusuhan. Akan tetapi, aku sudah bersumpah untuk membunuh istrimu. Jangan khawatir, aku tidak beristeri, kata suling emas tersenyum. Tapi wanita yang memukulku itu. Ah, dia tentu tunanganmu. Suling emas kembali menggelengkan kepalanya, tapi kini keningnya berkerut. Tapi, jelas dia mencintamu. Suling emas kaget bukan main mendengar pernyataan ini. Bagaimana gadis ini bisa tahu bahwa Lin Lin mencintanya? Hem, Mengapa kau berkata demikian katanya, suaranya tenang saja padahal jantungnya berdebar keras. "Dia cemburu kepadaku?" "Eh, kumaksudkan Tan Lian menjadi gugup sekali karena tanpa ia sengaja atau sadari, ia sendiri sudah membuka rahasia hatinya." "Tak mungkin, Nona. Dia adalah adik tiriku." Tan Lian tercengang dan entah mengapa tiba-tiba wajahnya berseri gembira. Akan tetapi hanya sebentar, karena ia lalu menghela nafas dan berkata dengan lirih dan berat, Aku sudah bersumpah memusuhimu, tak perlu kau berlaku baik kepadaku, tiada gunanya. Lebih baik aku mati saja, tak perlu kau carikan orang pandai untuk berobat. Hem, mengapa kau begini putus harapan, Nona? Kau masih muda, kau berhak hidup. Muda, katamu. Seorang wanita sudah berusia, seperti aku, kau bilang masih muda? Aku adalah perawan tua. Tiada harapan lagi. Untuk apa hidup hanya menjadi bahan ejekan? Sebatang kera, tiada keluarga, tugas pun terbengkalai tak terpenuhi, apa artinya hidup? Aku sudah tua kembali air matanya mengalir turun. Kau masih muda, Nonatan. Muda dan cantik jelita lagi gagah perkasa. Kurasa, dia yang merasa dirinya pandai dan tampan, Satria-satria di dunia Kang Ou akan berebutan untuk mendapatkan perhatianmu dan akan merasa bahagia sekali kalau menjadi pilihanmu. Sepasang pipi gadis itu tiba-tiba menjadi merah, matanya memandang lebar-lebar ke arah suling emas seakan akan hendak menyelidiki apakah ucapan itu keluar dari hati yang jujur. Melihat sepasang mata suling emas memandang sungguh-sungguh dan membayangkan kejujuran, Tan Lian menjadi begitu girang sehingga ia tergagap. "B, betulkah?" Suling Emas lega hatinya. Ia mengangguk meyakinkan, lalu membungkuk dan memondong tubuh Tan Lian lagi sambil berkata, "Mari kita lanjutkan perjalanan agar kita segera sampai di Taishan. Tak baik bagi kesehatanmu terlalu banyak bicara seperti ini." Di dalam pondongan pemuda itu, Tan Lian termenung-menung. Dia masih belum beristri. Usianya sudah lanjut pula, tentu lebih tua beberapa tahun daripada dia sendiri. Permusuhan antara orang tua tentu saja akan hapus kalau mereka menjadi suami istri. Dia begitu baik, begini gagah perkasa, dan bukankah dia tadi memuji-muji bahwa aku cantik jelita dan gagah? Bukankah pujian yang keluar dari mulut seorang laki-laki, pujian yang bukan hanya kosong? yang keluar dari hati sejujurnya, menjadi bayangan daripada cinta kasih. Makin muluk-muluk lamunan Tan Lian sehingga akhirnya ia tertidur nyenyak di dalam pondongan suling emas. Di lereng Taisan yang agak tersembunyi, di bagian yang paling sunyi karena hanya penuh dengan hutan-hutan belukar, terdapat sebuah pondok sederhana dan bersih, mempunyai banyak jendela sehingga di dalam pondok itu hawanya sejuk segar. Inilah tempat tinggal Kim Sim Yok-ong, seorang kakek yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua akan tetapi wajahnya tetap segar berseri dan kemerahan seperti wajah seorang pemuda remaja. Sepasang matanya bersinar-sinar dan bentuknya indah seperti mata wanita cantik. Jari-jari tangannya halus dan runcing seperti tangan seorang terpelajar. Gerak-geriknya halus, tutur sapanya ramah dan sopan. Pakaiannya sederhana dan dari kain murah, akan tetapi bersih sekali, sebersih kuku-kukunya dan rambutnya. Inilah diakim Sim Yok Ong yang namanya terkenal di seluruh jagat, yaitu nama sebutannya, bukan nama aslinya karena nama aslinya tidak ada yang tahu. Ia dijuluki Kim Sim Hati Mas karena kakek ini menolong kepada siapa saja yang perlu ditolong, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Tanpa pamrih, tanpa syarat, seolah-olah hatinya terbuat daripada emas yang amat berharga, penuh dengan cinta kasih akan sesamanya. Di samping ini, ia disebut Yong Raja Obat karena ilmu pengobatan yang ia miliki benar-benar luar biasa sekali, sehingga banyak orang bilang bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa diobati dan disembuhkan oleh Kim Sim Yong. Karena kebaikan hatinya yang tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih inilah agaknya maka semua orang di dunia ini termasuk mereka yang memiliki watak kasar dan buruk semua segan dan tidak berani mengganggunya bukan tidak berani terhadap Kim Sim Yok Ong sendiri yang tak pernah dilihat orang bermain silat akan tetapi tidak berani karena sekali dia mengganggu Kim Sim Yok Ong tentunya akan berhadapan dengan seluruh tokoh di dunia Kang o, baik tokoh kanan maupun kiri, tokoh putih maupun hitam, para pendekar maupun penjahat. Agaknya Kim Sim Yok Ong sudah menjadi milik semua orang yang akan membelanya mati-matian. Akan tetapi, tidaklah sering Raja Obat ini dikunjungi orang yang hendak berobat. Pertama karena tempat tinggalnya sering kali berpindah-pindah dan selalu ia memilih lereng-lereng gunung yang tinggi dan mempunyai tetumbuhan yang mengandung obat. Kedua, Kepandaiannya yang istimewa adalah khusus untuk mengobati orang-orang terluka oleh pukulan-pukulan, oleh senjata-senjata rahasia atau oleh racun-racun. Dalam hal inilah ia memang memiliki kepandaian istimewa. Adapun kepandainya mengobati orang-orang sakit biasa tidaklah istimewa, sama dengan tabib-tabib yang banyak terdapat di kota-kota. Oleh karena itu pula maka hanya para anggota dunia Kang Ong saja yang selalu mencari dan minta tolong kepada Kim Sim Yok Ong. Dan justru ini pula yang membuat namanya terkenal di antara para tokoh Kang Ong. Bahkan tak boleh disangka lagi, enam iblis Tian Te Kai yang kini tinggal lima orang saja itu sengaja memilih puncak Taisan sebagai tempat mengadu ilmu karena pada waktu itu Kim Sim Yok Ong berada di gunung itulah. Hal ini penting sekali karena mereka maklum bahwa pertandingan adu ilmu di antara mereka tentu sedikitnya akan mengakibatkan luka-luka yang parah dan mengerikan, dan hanya Kim Sim Yok Ong saja yang akan mampu mengobati. Pada pagi hari itu, selagi Kim Sim Yok Ong mengatur akar-akar lobat di atas genteng depan rumah untuk dijemur, datanglah suling emas yang memondong tubuh Tan Lian. Sudah dua hari dua malam gadis itu berada dalam keadaan pingsan, maka suling emas tidak pernah berhenti, berlari cepat siang malam sehingga ketika ia tiba di situ keadaan pendekar ini lesu dan lemah, tubuhnya lelah sekali, tangannya kaku-kaku dan kakinya gemetar. A-Y-A-A-A-A-A. kiranya Kim Xiao Wei, pendekar suling emas, yang datang. Ah, lagi-lagi kau melupakan kesehatan sendiri. Sedikitnya dua hari dua malam tak pernah berhenti berlari untuk menolong seseorang. Kim Xiao Weng, orang seperti engkau ini, amat diperlukan dunia dan berbahagialah engkau karena hidupmu telah kau isi dengan kemanfaatan bagi dunia. Bawalah dia masuk sebentar, aku menyusul. Suling emas mengangguk. Terima kasih, Pual. Lalu ia melangkah memasuki pondok dan merebahkan tubuh Tan Lian di atas sebuah pembaringan di sudut ruangan Sedikit gelalisah juga hati suling emas menyaksikan keadaan Tan Lian yang sudah pucat sekali mukanya Tubuhnya dingin dan kaku seakan-akan sudah mati Hanya napasnya yang lemah saja yang membuktikan bahwa gadis itu masih hidup Diam-diam suling emas berdoa semoga gadis itu tidak mati oleh pukulan maut lin-lin karena kalau hal ini terjadi, ia akan merasa berdosa dan makin menyesal, mengingat bahwa semua ini adalah akibat daripada perbuatan ibu kandungnya yang lalu. Tak lama kemudian, Raja Obat itu memasuki pondok dengan langkah perlahan dan tenang sekali. Suling emas sudah mengenal watak Raja Obat ini, maka ia pun dam saja dan menanti sampai orang tua itu melakukan pemeriksaan. Kim Sim Yok Ong menghampiri sebuah tempayan air di sudut luar, mencuci kedua tangannya, kemudian menyusutnya dengan kain bersih. Barulah ia menghampiri Tan Lian tanpa menoleh ke arah suling emas yang masih berdiri di dekat pembaringan. Tabib sakti itu membungkuk, memandangi Tan Lian dengan kening berkerut, mengulur tangan kiri menekan nadi tangan gadis itu dan tangan kanannya meraba-raba pundak dan leher. Uh, katanya, Agak tercengang, aku mendengar berita bahwa Pet Jiu Sinong sudah meninggal dunia. Bagaimana nona ini bisa terkena pukulannya beberapa hari yang lalu? Suling Emas tidak merasa heran mendengar ini, sungguh pun ia menjadi makin kagum saja. Tidak ada akibat pukulan yang bagaimana hebat pun di dunia ini yang tidak dikenal oleh Kim Sim Yook Ong. Bukan, lo campur. Pat Jiusen Ong memang sudah meninggal dunia dan tidak melakukan pukulan terhadap nona ini. Kakek itu memandang dan taulah ia bahwa suling emas tidak ingin bicara tentang pemukul nona ini. Ia menarik napas panjang dan berkata, siapapun juga pemukulnya, sudah pasti bukan Bengkau Kau Culi Umo, juga bukan Kau Bian Chin Jin. Kalau bukan Pat Jiusen Ong, entah siapa yang mampu melakukan pukulan ini. Hem, siapapun juga, dia menggunakan pukulan bengkau dan aneh sekali bahwa kau yang membawanya ke sini untuk kuobati. Ucapan ini tidak langsung, namun dam diam suling emas mengerti bahwa kakek itu sudah tahu segalanya, sudah mendengar bahwa dia adalah putra Tok Xiao Pui dan cucu Pet Jiu Sun Ong. Alangkah cepatnya berita tersiar, tidak heran bahwa tokoh-tokoh Kang Ou mencari dan hendak mengeroyoknya. Apalagi kalau diingat bahwa banyak tokoh Kang Ou mengunjungi kakek ini untuk minta obat. Kau keluarlah dulu, Kim Xiao Weng, biar ku coba untuk mengobati nona ini. Suling emas mengangguk, lalu melangkah keluar dan duduk di atas sebuah batu hitam yang terdapat di depan pondok itu. Memang di depan pondok terdapat sekumpulan batu-batu besar yang beraneka warna. Inilah sebuah di antara kesukaan Kim Sim Yok Ong, yaitu mengumpulkan batu-batu yang licin halus dan aneh-aneh macam serta warnanya. Lebih dua jam suling emas menanti, belum juga ada berita dari dalam. Ia melamun dan bermacam pikiran menggodanya, terutama sekali pikiran tentang diri Lin Lin. Ia merasa amat sayang dan kasihan kepada gadis remaja itu, malah hampir ia jatuh cinta. Berulang kali suling emas menarik napas panjang, Bukan sekali-kali menyesali nasibnya, melainkan menyesal mengapa setelah ibunya menjadi sebab kegegeran dunia, kini dia pula menjadi sebab kegegeran hati gadis-gadis cantik. Tiba-tiba terdengar suara ketawa seperti suara katak di musim hujan. Suling emas cepat mengangkat muka dan kaget serta herannya bukan main ketika ia melihat dua orang kakek sudah berdiri dalam jarak lima meter di depannya masing-masing kakek itu memegang leher baju seorang penduduk gunung. Yang membuat Suling Emas kaget dan heran adalah betapa kedua orang kakek itu dapat datang tanpa ia ketahui sama sekali, tahu-tahu sudah berada di situ. Terlalu dalamkah ia tadi tenggelam dalam lamunannya sehingga ia tidak mendengar kedatangan mereka? Ataukah mungkin mereka itu luar biasa saktinya? Akan tetapi sepanjang ingatannya, hanya Bu Kek Su saja yang pandai datang dan pergi tanpa ia ketahui. Ia memandang penuh perhatian. Seorang di antara dua kakek itu rambut dan jenggotnya panjang berwarna putih seperti perak, bahkan alis matanya juga putih, jubahnya panjang dan putih pula. Pendeknya, tidak ada warna lain terdapat pada diri kakek ini, malah kulitnya kalau diperhatikan juga luar biasa putihnya, Seakan akan tidak ada darah di bawah kulit itu. Diam-diam Suling Emas kaget. Orang ini membayangkan tenaga Singkang yang mukjizat, akan tetapi bagaimana seorang dengan kepandaian sehebat ini belum pernah ia jumpai dan tidak ia kenal sama sekali? Kemudian perhatiannya teralih kepada orang kedua. Dia ini juga seorang kakek tua, rambutnya awut-awutan, kumis dan jenggotnya tebal panjang. Akan tetapi, berbeda dengan kakek pertama yang rambutnya serba putih, kakek ini rambut dan jenggotnya kemerah-merahan, juga pakaiannya serba merah, sepatu rumputnya merah, kulit badannya juga kemerahan, seakan-akan setiap hari dibakar matahari. Yang membuat suling emas dianggiam terkesiap hatinya adalah ketika ia melihat mecu kedua orang kakek itu. Kakek pertama matanya putih hampir tidak kelihatan bagian hitamnya, akan tetapi kakek kedua matanya merah dan hampir tidak tampak bagian putihnya. Benar-benar dua orang kakek yang luar biasa sekali. Jangankan bertemu mereka, mendengar tentang mereka pun belum pernah. Kedua orang kakek itu masih tertawa-tawa dan kedua orang penduduk gunung yang dicengkeram leher bajunya itu kelihatan ketakutan sekali. Hah Beruang busuk, benar inikah rumah Kim Sim Yok Ong? Tiba-tiba si kakek putih bertanya kepada orang yang dicengkeramnya. Orang itu mengangguk-angguk dengan tubuh gemetar. Biarpun mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. "Wah ha ha, si tabib memelihara anjing untuk menjaga pondok agaknya," kata si kakek merah sambil menudingkan telunjuk ke arah suling emas. "Biarku usir dulu anjing itu." Menyebalkan benar setelah berkata demikian, kakek merah ini tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya seperti orang mendorong ke arah suling emas yang masih duduk di atas batu hitam. Terdengar suara bercuitan menyambar ke arah suling emas. Pendekar ini kaget dan kagum juga menyaksikan pukulan jarak jauh yang demikian dahsyat, akan tetapi ia tidak menjadi gentar. Dengan tenang, suling emas yang biasa menghormat kaum tua sengaja tidak mau menangkis, melainkan dalam keadaan tubuhnya masih bersila, ia melayang ke atas, mengelak pukulan, dan seperti seekor burung, tubuhnya yang masih duduk bersila itu hinggap pada batu lain di sebelah kiri. Pukulan jarak jauh itu tidak mengenai dirinya, akan tetapi terdengar suara keras dan... Batu hitam tempat duduk suling emas tadi pecah-pecah, dan di antara munkratnya batu itu tampak cahaya berapi yang panas luar biasa. Anjing penjaga yang baik seru kakek putih, dan dengan mulut menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang putih berkilauan. Kakek ini pun menggerakkan tangan kanannya, mendorong ke arah suling emas. Pendekar ini masih belum hilang kagetnya menyaksikan akibat pukulan jarak jauh si kakek merah yang benar-benar dahsyat itu, pukulan yang mengandung tenaga raksasa penuh hawa panas membakar yang sekali mengenai tubuh manusia akan membuat tubuh itu tidak hanya remuk akan tetapi juga terbakar. Kini melihat datangnya pukulan jarak jauh yang sama sekali tidak bersuara namun membuat rumput-rumput di atas tanah yang dilalui seketika menjadi layu, ia cepat-cepat menggerakkan tubuhnya, melompat tinggi, dan kemudian turun berdiri dengan keadaan siap-siaga. Ia melihat betapa batu yang didudukinya bergoyang-goyang sedikit, akan tetapi tidak pecah seperti tadi. Malah tampaknya tidak apa-apa. Tadinya ia mengira bahwa kepandaian kakek putih itu kalah jauh oleh kakek merah, akan tetapi tiba-tiba si kakek merah berseru, "Wah, wah!" Agaknya kau berusaha keras mengalahkan aku. Huahaha. Suling emas kaget dan melihat lagi. Matanya terbelalak ketika ia melihat batu besar yang disangkanya tidak apa-apa itu kini mulai bergerak-gerak. Tak lama kemudian runtuh dan kiranya sudah hancur menjadi debu. Diam-diam ia kaget sekali. Dua orang kakek ini benar-benar merupakan orang-orang paling sakti yang pernah ia jumpai atau dengar. Kecuali tentu saja Bu Kek Sian Su yang memang tidak boleh disejajarkan dengan manusia biasa. cepatia ia menjura penuh penghormatan sambil berkata, mohon maaf sebesarnya bahwa karena Teo Chu, murid, tidak mengenal siapa adanya Jiwi Lo Chiam Pua, dua kakek sakti, maka terlambat untuk mengadakan penyambutan. Teo Chu juga hanya seorang tamu dari tuan rumah Kim Sim Yok Ong yang kini sedang sibuk mengobati orang sakit. Harap Jiwi, Chuan berdua, sudi menunggu, biarlah Teocu menyingkir kalau kehadiran Teocu tidak menyenangkan hati Jiwi. Biarpun maklum bahwa dua orang kakek itu sakti luar biasa, akan tetapi tentu saja suling emas tidak merasa takut. Ucapannya yang sopan dan mengalah bukanlah bayangan daripada rasa takut, melainkan bayangan daripada sikapnya yang menghormat orang asing yang lebih tua. Apalagi karena ia juga sedang menghadapi tugas penting mewakili ibunya menghadapi anggota-anggota Tiantel Yokoai Maka dia tidak mau mencari perkara lain yang akan mengacaukan tugasnya ha, orang muda ini boleh juga Heh, orang muda, kami datang karena mendengar nama besar Kim Sim Yok Ong yang menjulang tinggi sampai ke langit akan tetapi kami tidak percaya kalau tidak membuktikan sendiri sampai di mana kepandaiannya. Kata orang, tabib sombong ini dapat menghidupkan lagi orang mati terkena racun. Diam-diam suling emas mendongkol. Dua orang kakek ini boleh jadi sakti, akan tetapi sikap mereka berandalan. Saya rasa berita itu tidak benar, lo ciampul. Sepandai-pandainya orang bagaimana bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi memang benar bahwa Kim Sim Yok Ong pandai sekali mengobati korban-korban segala macam pukulan dan senjata beracun yang bagaimana parah sekalipun. Huh, huh si Kakek Putih bersungut. Berbeda dengan si Kakek Merah yang selalu tertawa mengejek, kalau bicara si Kakek Putih selalu bersungut-sungut. Siapa mau percaya? Coba dia sembuhkan akibat pukulanku ini. Setelah berkata demikian, kakek putih ini melemparkan tawanannya ke atas tanah, dan tangan kirinya bergerak. Terdengar jerit mengerikan, dan tubuh orang gunung itu tidak berkutik lagi. "Kaku kejang seperti sebatang balok! Wah, <tuh> ha, <tuh> bagus!" Memang, tanpa diuji, mana mau percaya? "Andai kata dia bisa menyembuhkan dia itu." Tak mungkin dia bisa menyembuhkan orang ini. Ia pun mendorong tawanannya ke depan dan memukul. Kembali terdengar jerit keras dan orang gunung kedua ini berkelojotan di atas tanah. Suling emas kaget dan marah, akan tetapi dua orang kakek itu sudah berkelebat dan lenyap dari situ. Hanya gemas suara ketawa kakek merah yang masih terdengar. Ingin suling emas mengejar dan menegur kakek itu, Bahkan ia pun siap untuk mengadu kepandaian dengan dua orang kakek yang kejam itu. Akan tetapi karena kedua orang penduduk gunung yang tak berdosa itu berada dalam keadaan luka hebat dan maut mengancam nyawa mereka, Suling Emas membatalkan niatnya mengejar, kemudian cepat ia menghampiri dua orang korban untuk memeriksa keadaannya. Tercenganglah Suling Emas ketika menyaksikan keadaan dua orang itu. Mereka sama sekali tidak terluka. Akan tetapi keadaan mereka sungguh mengerikan. Korban kakek putih masih tetap kaku kejang, seluruh tubuhnya mulai berubah warna menjadi keputih-putihan dan biarpun masih bernapas, namun ketika diraba terasa dingin seperti salju. Sebaliknya, korban kakek merah berkelojotan, tubuhnya mulai kemerahan-merahan, bahkan dari lubang-lubang tubuhnya mulai keluar asap tipis dan kalau diraba darahnya panas seperti api. Melihat keadaan mereka ini, cepat-cepat suling emas lari memasuki pondok untuk memanggil Kim Sim Yok Ong. Ia maklum bahwa kakek itu sedang mengobati Tan Lian dan biasanya ia pun tidak berani mendesak atau mengganggu si Raja Obat. Namun karena keadaan memaksa, terdorong rasa kasihan terhadap dua orang penduduk gunung yang tak berdosa ini, suling emas segera berseru dari pintu. Lo Pua, harap lekas keluar, di sini ada dua orang korban yang membutuhkan pertolongan Lo Chiam Pu. Akan tetapi sebetulnya tidak perlu dia berteriak-teriak karena pada saat itu kebetulan sekali Kim Sim Yok Ong keluar dari dalam ruangan pengobatan sambil tersenyum. Begitu melihat kakek ini, teringatlah suling emas akan keadaan Tan Lian maka cepat ia bertanya, bagaimana dengan keadaan Nona itu, Loh Chiam Pu?" Nona itu terluka amat parah, tapi kau tak perlu khawatir, dia akan sembuh. Lega hati suling emas. Setelah mendengar bahwa Tan Lian tertolong, ia teringat kembali kepada dua orang korban di luar. Lo Chiam Pua, di luar ada dua orang korban yang keadaannya amat berbahaya, harap Lo Chiam Pua sudi menolong orang-orang yang tak berdosa itu. Tanpa banyak cakap lagi Kim Sim Yok Ong lalu melangkah cepat keluar pondok. Melihat dua orang menggeletak di pekarangan rumahnya, yang seorang berkelojotan dan yang kedua diam tak bergerak kaku, ia cepat menghampiri dan memeriksa. Keningnya berkerut-kerut dan ia menggeleng-gelengkan kepala, kadang-kadang mulutnya mengeluarkan seruan-seruan heran dan kaget. Kim Xiao Weng, apakah yang terjadi di sini tadi tanpa menoleh kepada suling emas ia bertanya sambil memeriksa tubuh korban kakek putih yang makin lama makin dingin tubuhnya itu. Dengan singkat suling emas menuturkan tentang dua orang kakek aneh yang tadi datang. Mendengar ini, tabib sakti itu mengeluarkan seruan aneh, bangkit berdiri dan memandang suling emas dengan mata terbelalak. Agaknya mereka itu bukan manusia serunya kaget. Kalau mereka manusia, tokoh dari golongan manapun juga tentu pernah kulihat atau setidaknya kudengar nama dan keadaannya. Akan tetapi, selama puluhan tahun aku hidup, belum pernah mendengar tentang seorang kakek putih dan seorang kakek merah. Lebih hebat lagi, aku tidak mengenal pula pukulan-pukulannya terhadap dua orang ini. Ia menarik napas panjang. Gunung Taisan ini boleh dibilang tinggi, namun puncaknya masih kalah tinggi oleh awan. Sungguh, segala sesuatu di dunia ini tak dapat diukur batasnya. Mereka itu agaknya sengaja menantangku dan hendak menguji. Hem, orang-orang sesat, nyawa manusia dibuat main-main. Butakah mereka sehingga tidak melihat bahwa mati hidupnya seseorang bukan sekali-kali tergantung daripada kepandaianku mengobati? melainkan tergantung sepenuhnya pada kehendak Tian. Kim Xiao Weng, bawalah mereka masuk. Aku akan coba menolong sungguh pun aku merasa ragu-ragu untuk dapat menyelamatkan mereka. Suling Emas cepat mengempit dua orang itu dan membawanya masuk ke dalam pondok. Atas permintaan tabib sakti itu, ia membaringkan mereka di atas bangku-bangku kayu yang berada di ruangan belakang. Kemudian seperti yang diminta oleh Kim Sim Yok Ong, Suling Emas menanggalkan pakaian kedua orang itu, pakaian bagian atas sehingga tubuh mereka bagian atas telanjang. Ngeri sekali keadaan mereka. Tubuh mereka itu kini yang seorang sudah berubah putih, yang kedua menjadi merah, persis warna kulit kedua orang kakek aneh itu. Sementara itu, Kim Sim Yok Ong sibuk membakar ujung jarum-jarum perak dan emas di atas api lilin. Kemudian ia menghampiri korban kakek putih yang tubuhnya kaku dan berwarna putih itu. Dengan gerakan hati-hati sekali namun tidak ragu-ragu, ia menancapkan jarum-jarum emas pada jalan-jalan darah tertentu di dada, leher dan pusar. Kemudian ia menggunakan jarum-jarum perak untuk menusuk jalan-jalan darah pada tubuh orang kedua yang menjadi korban kakek merah. Setelah pada masing-masing tubuh kedua orang korban itu tertancap tujuh batang jarum, Kim Sim Yok Ong mengeluarkan sebatang pisau yang tajam lalu melukai kedua telapak tangan mereka dengan ujung pisau. Aneh, dari luka di telapak tangan korban kakek putih segera mengucur keluar darah yang keputih-putihan sedangkan dari luka di telapak tangan korban kakek merah mengucur darah yang kehitaman. Lambat laun berubahlah warna pada wajah kedua orang itu, kembali menjadi normal dan napas mereka pun mulai tenang. Akhirnya mereka bergerak-gerak mengeluh panjang. Kim Sim Yok Ong menarik napas panjang, kelihatan lega hatinya akan tetapi agaknya ia tadi telah mengerahkan tenaga dan mencurahkan seluruh perhatiannya sehingga ia tampak lelah dan sambil menghapus keringatnya ia mulai mencabuti jarum-jarum yang menancap di tubuh kedua orang itu Siapapun kedua iblis itu dia tidak mungkin dapat mengalahkan kekuasaan Tian kata Kim Sim Yok Ong perlahan Inilah buktinya karena agaknya Tian belum menghendaki kedua orang tak bersalah ini tewas, kebetulan sekali aku dapat menyembuhkan luka-luka mereka yang hebat akibat pukulan aneh yang belum pernah kUsaksikan sebelumnya. Betapapun juga, pukulan kakek merah itu mengandung unsur panas sedangkan pukulan kakek putih mengandung pukulan dingin. Di dunia ini hanya terdapat dua macam unsur tenaga, im dan yang, sungguh pun berbeda ragam dan caranya, namun bersumber sama. Suling emas menyaksikan dan mendengarkan dengan hati penuh kekaguman. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa yang sudah amat dikenalnya. Wah ha ha, Kim Sim Yok Ong. Jangan bergembira dulu dan merasa senang. Cobalah kau punahkan akibat pukulan-pukulan kami ini. Bagaikan kilat menyambar, suling emas sudah berkelebat keluar pondok, siap untuk menghadapi dua orang iblis asing yang hendak menguji kepandaian Kim Sim Yok Ong dengan cara buas, yaitu melukai orang-orang tak bersalah itu, main-main dengan nyawa orang seakan-akan mereka itu hanya binatang-binatang kelinci saja. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba di pekarangan depan, ia tidak melihat dua orang kakek itu melainkan empat orang dusun lain yang sudah menggeletak tak bergerak di atas tanah. Celaka, keji benar mereka serunya sambil membungkuk untuk memeriksa. Jangan pegang mereka. Biarkan aku memeriksa lebih dulu seru Kim Sim Yok Ong sambil berlari-lari keluar. Hebat sekali keadaan empat orang itu. Mereka adalah korban baru. Ada yang tulangnya patah-patah sampai menjadi puluhan potong. Ada yang tulangnya remuk-remuk. Ada yang seluruh tubuhnya keluar bintik-bintik merah dan orang keempat mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuhnya. Kejam seru Yong. Kim Xiao Weng, bantulah aku. Mereka harus cepat-cepat ditolong. Maka bekerjalah suling emas mengangkat orang-orang itu ke dalam pondok dan ia girang melihat dua orang dusun pertama sudah dapat bangun. Segera Yok Ong menyuruh mereka pulang sambil membawa obat-obat minum kepada kedua orang itu. Akan tetapi selanjutnya ia sibuk mengobati empat orang yang menderita luka-luka hebat sekali. Suling Emas hanya membantu, memasakkan obat, mengambilkan daun ini dan akar itu, sambil mengagumi ker, tabib sakti itu menolong para korban, cekatan dan terampil hati-hati dan tepat sehingga kembali empat orang itu dapat diselamatkan nyawanya. Akan tetapi, secara berturut-turut pekarangan depan pondok itu kebanjiran para korban dua orang kakek iblis yang aneh itu yang selalu meninggalkan korban mereka di pekarangan pondok sehingga dalam waktu setengah hari saja di situ berkumpul 30 orang lebih yang terancam nyawanya dengan pelbagai macam luka-luka hebat. Dari racun-racun yang paling ganas sampai pukulan-pukulan yang paling keji yang selamanya belum pernah terbayangkan oleh suling emas, bahkan banyak di antaranya yang membuat si tabib sakti agak bingung. Akhirnya, si tabib sakti terpaksa mengakui kehebatan dua orang kakek itu karena menjelang senja sudah ada empat orang yang tewas karena ia tak mampu menyembuhkannya. Hebatnya! Malam itu masih bertambah lagi jumlah korban sehingga seluruhnya menjadi 50 orang korban tangan maut kakek merah dan kakek putih yang luar biasa ini. Suling Emas memuncak kemarahannya, namun ia tidak dapat melakukan pencegahan ataupun pengejaran karena tenaganya amat dibutuhkan untuk membantu Kim Sim Yok Ong. Baiknya Tan Lian Siuman menjelang malam dan keadaannya sedemikian baiknya sehingga gadis ini mampu bangkit duduk dan memandang ke kanan-kiri dengan keheran-heranan karena ia melihat seorang kakek tua dibantu oleh suling emas sibuk mengurus dan mengobati puluhan orang. Biarpun yang sembuh telah disuruh pulang oleh tabib sakti itu, namun di dalam rumah masih terkumpul 30 orang dan enam orang mayat. Ah, apa yang terjadi? Di mana aku gadis itu bertanya, penuh kengerian hati. Suling emas segera menghampiri dan giranglah hatinya melihat gadis itu sudah sembuh sama sekali, tampak dari wajahnya yang segar. Syukur kau telah tertolong, Nona. Akan tetapi kau harus beristirahat di sini barang tiga hari menurut pesan Yok Ong Lo Ciampul. Akan tetapi celaka, hari ini terjadi hal hebat. Dua orang iblis yang tidak terkenal mengamuk dan melukai banyak orang hanya untuk menguji kepandaian Kim Sim Yok Ong. Secara singkat Suling Emas menceritakan keadaan itu, sedangkan Yok Ong sama sekali tidak ambil peduli dan tetap sibuk mengurusi mereka yang luka. Tan Lian menjadi heran dan terharu menyaksikan kebaikan hati tabib itu. Apa? Aku harus beristirahat saja melihat begini banyaknya orang yang perku ditolong? Tidak, Lo Chiam Pual, aku siap membantumu ia meloncat turun dari pembaringan dan biarpun kepalanya masih agak pening, namun gadis ini dengan cekatan lalu mulai membantu dengan masak air dan lain-lain. Kim Sim Yok Ong mengangguk-angguk dan memandang sebentar. Boleh, kau boleh membantu. Yang tak boleh kau lakukan hanya pengerahan tenaga dalam. Bagus hari ini aku bersusah payah menolongmu bukan tiada gunanya. Nona kau ambilkan bungkusan dari atas lemari itu, kemudian kau bakar ujung semua jarum ini sampai terasa panasnya pada ujung gagangnya. Demikianlah, tiga orang itu semalam suntuk sibuk menolong orang dan baiknya dua orang iblis tua itu agaknya sudah cukup menguji kepandaian Kim Sim Yok Ong. Buktinya tidak ada lagi orang terluka mereka antarkan. Pada keesokan harinya, Menjelang tengah hari barulah selesai pekerjaan itu. Sebanyak 40 lebih orang telah sembuh dan boleh pulang, akan tetapi ada delapan orang yang tak dapat tertolong dan kini rebah menjadi mayat di dalam pondok. Kim Sim Yok Ong tampak lelah sekali, jauh lebih lelah dari Tan Lian yang juga bekerja keras dalam keadaan belum pulih tenaganya. Kakek ini tampak duduk di atas bangku, bersila dan wajahnya keruh keningnya berkerut-kerut dan agak pucat. Ia berkali-kali menarik napas panjang dan memandangi mayat-mayat yang berjajar di situ. Lo Chiam Pua, harap Lo Chiam Pua tidak merasa berduka. Sudah cukup hebat kepandaian Lo Chiam Pua dan delapan orang korban ini agaknya memang sudah dikehendaki Tian untuk mati. Apakah yang harus disesalkan? Biarlah saya mengubur mayat-mayat ini. Kim Sim Yok menggeleng-geleng kepalanya dan menarik napas panjang. Bukan itu yang menyusahkan hatiku, orang muda. Kau tidak mengerti apa kehendak dua orang aneh itu dengan perbuatan mereka? Apalagi kalau tidak hendak menguji kepandaian Lord Ciamput Kalau memang mereka itu orang-orang yang mempunyai sedikit saja perikemanusiaan, Tentu mereka akan menyesali perbuatan mereka dan akan mengakui keunggulan Lo Chiam dalam hal melawan dan memunahkan akibat pukulan-pukulan beracun mereka. Bukan, bukan demikian. Ketahuilah, Kim Xiao Wei, mereka itu sengaja melakukan bermacam-macam pukulan dengan penggunaan racun yang berbahaya, tak lain hendak mempelajari caraku memberi obat. Mereka memaksaku mengeluarkan ilmu pengobatan dan agaknya mereka memang sengaja hendak mempelajarinya. Ilmu pengobatan memang amat baik dan boleh saja diketahui semua orang, akan tetapi kurasa bukan dengan niat baik kedua orang itu mempelajarinya, buktinya cara mereka mempelajari sudah cukup ganas dan keji. Aku khawatir sekali. Siapakah iblis-iblis itu? Tanlian berseru. Kalau sudah pulih kembali kesehatanku, akan ku cari mereka dan ku ajak mereka bertanding. Membasmi mereka atau mati di tangan mereka merupakan tugas seorang yang menjunjung kegagahan. Suling emas memandang kagum dan kakek itu menghela nafas. Nona, bukan sekali-kali aku memandang rendah kepadamu. Akan tetapi kepandaian dua orang itu, biarpun Tian Te Kowai sendiri belum tentu dapat menandinginya. Suling emas kaget. Ia harus percaya omongan tabib dewa ini yang tentu dapat menilai kepandaian orang melihat akibat pukulan-pukulannya. Diam-diam ia bergidik dan makin kuat niatnya untuk menggempur dua orang kakek itu. Biarlah saya mengubur mayat-mayat ini dan setelah itu, Aku akan mencari mereka berdua untuk minta pertanggungan jawab mereka. Dengan dibantu oleh Tan Lian, suling emas mengubur delapan mayat itu disaksikan oleh Kim Sim Yook Ong yang merasa prihatin sekali. Baru kali ini selama ia mendapat julukan Raja Obat, ia gagal menyembuhkan delapan orang yang meninggal dunia di depan matanya. Ia merasa terhina sekali. Setelah delapan buah mayat itu dimasukkan lubang di tanah dan mereka mulai mengurut dengan tanah, tiba-tiba terdengar suara ketawa dari arah barat, suara ketawa kakek merah bersama suara ejekan kakek putih yang sudah dikenal baik oleh suling emas. Wah ha ha, kiranya hanya begini saja kepandaian si Raja Obat terdengar suara kakek merah. Kau tidak patut dan tidak berhak menggunakan sebutan Yok Ong, Raja Obat. Lagi seru suara kakek putih pual, biarkan saya memberi hajaran kepada mereka Suling emas berseru marah Dan hendak lari ke barat dari mana suara-suara itu datang Akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang orang Ia menoleh dan ternyata Tan Lian yang memegang tangannya Wajah gadis itu pucat dan memandang dengan penuh kekhawatiran Ada apa, nona tantanya suling emas merasa terganggu Merah wajah Tan Lian dan gadis ini segera melepaskan pegangannya. Tidak apa-apa, hanya, mereka itu benar-benar sakti, mariku bantu engkau. Terima kasih. Tidak perlu, karena kau sendiri masih belum boleh mengeluarkan tenaga, harus beristirahat sampai sembuh. Suling emas lalu berkelebat dan lari untuk mencari dua orang kakek iblis itu. Kau? Berhati-hatilah serutan Lian dan sampai lama gadis ini berdiri bengong memandang ke arah barat, ke arah perginya pendekar yang sudah menundukkan hatinya itu. Sampai lama ia berdiri seperti patung, tidak tahu bahwa pekerjaan menguruk kuburan masih menanti dan juga bahwa si kakek tabib memandanginya dengan tarikan napas panjang. Anak yang baik, mayat-mayat itu menunggu untuk diuruk selekasnya. Tiba-tiba tabib itu berkata. Sadarlah Tan Lian dari lamunannya dan segera ia mengerjakan tanah galian untuk mengurut lubang-lubang kuburan itu bersama Kim Sim Yok Ong. Kemudian tabib itu mengajak Tan Lian ke pondok dan mereka membersihkan pondok dari darah yang berceceran. Kim Sim Yok Ong menyiram-nyiramkan obat pemunah hawa beracun dan membakar akar wangi, kemudian ia memanggil gadis itu untuk duduk di depannya. Tak usah kau merasa khawatir, Biarpun kedua orang iblis itu lihai sekali, namun biarpun masih muda suling emas adalah seorang pendekar yang sakti dan waspada. Kurasa tidak akan mudah mencelakakan suling emas, kata kakek itu dengan suara menghibur. Mudah-mudahan begitulah, locian pual, jawab Tan Lian yang kemudian menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu. Saya berhutang nyawa kepada Lo Chiam Pua, apabila dalam hidup ini saya tidak mampu membalas, biarlah dalam penjelmaan lain saya akan menjadi binatang peliharaan Lo Chiam Pua untuk membalas budi, dan tiba-tiba dengan sedih nona ini menangis. Kim Sim Yok Ong tertawa, mengelus-elus jenggotnya dan membangunkan gadis itu. Jangan begitu, kau duduklah. Jangan kau ikat aku dengan belenggu karma. Semua yang kulakukan bukanlah untuk menanam budi, juga bukan bermaksud menolong, melainkan karena sudah menjadi kewajibanku. Anak yang baik, kalau orang sudah setua aku ini, seharusnya melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, hanya berdasarkan kewajiban dan sebagai pujaan kepada kebesaran Tian. Nona, kau telah terpukul oleh seorang yang memiliki pukulan dasar dari ilmu silat bengkau, pukulan dahsyat dan yang tadinya kuanggap hanya mampu dilakukan oleh Pat Jiusin seorang. Siapakah yang memukulmu dan mengapa? Bagaimana pula suling emas yang membawamu ke ini? Kalau kau tidak keberatan, harap kau ceritakan kepadaku karena aku merasa kasihan kepadamu dan ingin memberi sekedar nasihat. Makin sedih tangis Tan Lian mendengar pertanyaan ini. Ia hidup sebab kera. Selama ini tidak ada orang lain yang memperhatikan nasibnya kecuali, tentu saja, Tiosan. Tiosan adalah seorang pemuda, tunangannya sejak kecil. Akan tetapi ia telah menyia-nyiakan pertunangannya dengan Tiosan dan selalu menghindari pemuda itu karena besarnya tekad dan cita-citanya selama ini untuk membalas dendam. Selain ini, di lubuk hatinya ia pun tidak puas dengan tunangan ini. Tunangan yang dipilih ayahnya semenjak ia masih kecil karena Tiosan adalah putra sahabat baik ayahnya. Ia tidak puas karena Tiosan, sungguh pun merupakan seorang pemuda yang tampan dan baik dan yang ternyata amat setia dan amat mencintanya pula, hanya seorang pemuda terpelajar yang lebih tekun mempelajari kesusastraan sehingga dalam pandangannya Tiosan adalah seorang pemuda lemah yang tidak mengerti ilmu silat tidak sesuai dengan keadaannya sendiri sebagai putri mendiang Hui Piameng Tan Hui yang terkenal sebagai seorang pendekar besar. Lo Chiam Pua, banyak terima kasih atas perhatian Lo Chiam Pua terhadap diri saya yang bernasib malang ini. Sesungguhnya secara terus terang saya mengakui bahwa yang memukul saya adalah adik tiri suling emas, sedangkan suling emas adalah, adalah musuh besar saya. Apa? Musuh besarmu? Akan tetapi dengan susah payah dia membawamu ke sini. Itulah yang memberatkan hati saya, Lo Chiam Pual, dan saya mohon petunjuk. Sebetulnya bukan dia musuh saya, melainkan ibunya, Tok Xiao Kui yang sudah membunuh ayah saya. Siapakah ayahmu? Mendiang ayah adalah Hui Tiameng Tan Hui. Ah, tentu saja aku kenal dia. Lalu bagaimana? Teruskanlah dan jangan ragu-ragu. Mendiang ayahmu dahulu adalah sahabat baikku, dia seorang pendekar besar. Mendengar ini, makin deras air metu mengucur keluar dari sepasang mata gadis itu. Setelah dapat meredakan tangisnya ia menyambung ceritanya, kematian ayah membuat saya menjadi seorang yang hidup sebatang kera. Tidak ada cita-cita lain di hati kecuali mencari Tok Siao Pui dan membalas dendam akan tetapi karena Tok Xiao Kui amat lihai sehingga ayah sendiri kalah olehnya saya melewatkan waktu sampai belasan tahun untuk memperdalam ilmu silat akan tetapi lo pual, alangkah malang nasib saya begitu saya merasa bahwa sudah tiba saatnya saya pergi mencari Tok Xiao Kui yang kabarnya berada di Nanchao, bersembunyi di sana dan saya segera berangkat di tengah jalan saya mendengar berita bahwa Tok Xiao Kui baru saja tewas. Ah, hancur hati saya karena saya tidak berhasil membalas dendam. Tan Lian berhenti sejenak, mengambil napas panjang baru kemudian melanjutkan. Akan tetapi, kemudian saya mendengar dari Edgan Kai Ong bahwa Tok Xiao Kui adalah ibu dari suling emas. Tentu saja saya ikut bersama tokoh-tokoh kengou lain untuk membalaskan sakit hati itu kepada putra musuh besar saya. Kembali saya kecewa, Chiang Pual, karena, karena, saya tidak mampu mengalahkan Suling Emas. Malah, malah, ketika saya bersumpah di depan makam ayah untuk membalaskan dendam itu kepada istri dan anak-anak Suling Emas, saya dipukul roboh oleh adik tirinya dan. Dia malah menolong saya, gadis itu kembali menangis sedih. Hem, hem, tidak hanya kau kalah oleh suling emas, malah hatimu pun roboh oleh asmara. Kau mencinta suling emas. Seketika berhenti tangis Tan Lian dan ia melonjak kaget, memandang kakek itu dengan muka pucat dan matlah terbelalak. Kakek itu tetap tersenyum sabar. Bagaimana? Bagaimana? Lo Chiam bisa tahu akhirnya Tan Lian bertanya dengan suara gagap. Senyum kakek itu melebar, aku pernah muda, anak baik, dan sudah banyak ku saksikan di dunia ini. Sudah banyak dongeng dan peristiwa terjadi karena cinta? Kalau tidak karena cinta, agaknya tidak akan terjadi urusanmu dengan suling emas, tidak akan terjadi permusuhan yang terpendam di hatimu. Ayahmu pun menjadi korban cinta? Karena itu, Kau percayalah kepadaku, anak baik. Buang jauh-jauh perasaan itu karena kulihat bahwa kau berbakat untuk menjadi muridku. Tadinya aku tidak ada niat memiliki murid, akan tetapi setelah dua iblis itu mengakaliku dan mencuri banyak pengetahuanku, aku harus menurunkan kepandaianku. Kaulah yang cocok untuk menjadi muridku, tidak saja kau berbakat, akan tetapi kau pun anak sahabatku. Tan Lian menjatuhkan diri lagi berlutut di depan kakek itu Oh lokiam pual saya merasa seakan-akan bertemu dengan ayah saya lokiam pual Tolonglah saya saya sudah bersumpah hendak membunuh istri dan anak-anak suling emas akan tetapi dia tidak punya istri dan dan memang betul saya jatuh cinta kepadanya Lokiam pual Sudilah lo ciampu menolong saya mewakili orang tua saya yang sudah tiada harap suka usahakan perjodohan saya dengan Suling Emas. Kalau hal ini tidak terjadi, saya merasa sia-sia hidup di dunia dendam mayah tak terbalas, hasrat hati hendak memunahkan dendam dengan ikatan jodoh tak tercapai. Kakek itu termenung sejenak. Suling Emas termasuk seorang di antara tokoh-tokoh aneh di dunia ini. Aku khawatir kalau kalau maksud hatimu akan gagal. Nah, mengapa tidak kau batalkan saja dan hidup mencapai kebahagiaan penuh damai daripada kesunyian seperti aku? Aku tanggung bahwa kebahagiaan itu akan jauh lebih sempurna daripada kebahagiaan duniawi. Cobalah dulu, Lo campur. Belum tentu dia tidak setuju. Agaknya, agaknya dia pun bukan tak suka kepada saya. Akhirnya, kakek itu mengangguk-angguk dan menghela napas. "Baiklah, baiklah, akan tetapi jangan kau lalu membunuh diri kalau dia menolak. Berjanjilah dulu, tanpa janjimu aku takkan mau menerima permintaanmu. Saya berjanji takkan membunuh diri kalau dia menolak dan akan suka menjadi muridku," sambung kakek itu. "Dan akan suka menjadi murid loh, siampul." Bagus, kakek itu tampak girang. Nah, kau beristirahatlah, kita menanti sampai dia kembali. Akan tetapi, pada saat itu di luar pondok terdengar langkah kaki orang. Tergopoh-gopoh Tan Lian berlari ke luar, hatinya sudah tak sabar lagi untuk menyambut kedatangan suling emas. Ia harus cepat melihat dengan mata sendiri bahwa pendekar itu kembali dalam keadaan selamat. Ketika ia melangkah keluar dari pintu pondok, Tiba-tiba ia tercengang dan berdiri seperti patung, memandang laki-laki muda yang berdiri di pekarangan rumah itu dengan mata terbelalak. Pemuda itu, yang berpakaian sederhana seperti seorang pelajar, kelihatan lelah sekali, berwajah tampan dan keningnya lebar. Juga memandang kepadanya, mata yang sayu kelelahan itu bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri. Lian Moi Adik Lian akhirnya ia berseru, dan tersaruk-saruk ia melangkah maju. "Kau, kenapa kau datang ke sini? Kenapa, Lian moi?" Tentu saja hendak mencarimu, menyusulmu, Lian moi. Hampir gila, aku mencarimu, mengikuti jejakmu, Lian moi. "Mengapa kau di sini dan dengan siapakah kau?" orang muda yang bukan lain adalah Tio San itu tiba-tiba berhenti karena melihat munculnya seorang kakek yang bersikap tenang dan bermata tajam muncul di pintu, di belakang tunangannya. Tio San, sudah berapa kali ku jelaskan kepadamu bahwa di antara kita sudah tidak ada ikatan dan tidak ada urusan apa-apa lagi. Kenapa kau begini tak tahu malu dan masih berani menyusulku dan mengikutiku selalu? Pergilah. Tapi, Pergilah sebelum aku habis sabar dan terpaksa bertindak kasar. Tapi, Lian Moi, kita bertunangan. Hem, kalau tidak ingat akan hubungan itu, sudah dulu-dulu aku mengenyahkanmu dengan kekerasan. Tiosan, sejak 12 tahun yang lalu, di depan engkau dan orang tuamu, bukankah aku sudah menyatakan pembatalan ikatan itu? Bukankah sudah kujelaskan secara terang-terangan apa yang menjadi sebabnya? Tio San, antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah cukup kau pergilah karena hampir tidak kuat menahan air matanya, tanlian lalu membalikan tubuhnya dan lari memasuki pondok. Pemuda itu berdiri dengan muka pucat, Sinar matanya menjadi makin sayu, wajahnya makin muram, tubuhnya bergoyang-goyang seperti sebatang pohon terlanda angin agaknya ia mengerahkan seluruh tenaganya agar tidak roboh. Orang muda Kim Sim Yok Ong berkata, suaranya halus menghibur, "Aku tidak berhak mencampuri urusanmu, akan tetapi biarlah ku peringatkan kau bahwa perjodohan yang dipaksakan oleh sepihak takkan membentuk rumah tangga yang berbahagia. Syarat utama perjodohan adalah kesediaan, kerelaan dan cinta kasih kedua pihak." Karena itu, seorang laki-laki harus dapat menguatkan hati dan rela berkorban perasaan demi mencegah dirinya sendiri terperosok ke dalam neraka rumah tangga yang tidak bahagia. Suara orang lain yang memasuki telinganya menyadarkan pemuda itu dari keadaan yang memelas, menimbulkan iba, itu. Ia mengangkat dadanya dan menegakkan kepalanya, memandang tajam kepada kakek itu ketika menjawab. Orang tua, aku tidak mengenal siapakah engkau, akan tetapi karena ucapanmu bermaksud baik, aku berterima kasih sekali kepadamu. Namun, kalau aku harus membenarkan pendapatmu itu, lalu kemana nanti perginya kesetiaan dan kebaktian? Jodoh yang sudah dipilihkan orang tua semenjak kecil harus diterima dengan rela. Itu bakti, namanya satu kali orang bertunangan. Harus ditunggu sampai mati, itu setia namanya. Betapapun juga, kau betul, orang tua. Dia tidak suka kepadaku dan aku tidak dapat memaksanya. Dia seorang ahli silat yang liai, hatinya penuh dendam yang belum terbalaskan, hidupnya bagaikan seekor naga yang melayang-layang di angkasa dengan bebas berterbangan di antara awan dan petir. Sedangkan aku, aku, dan kau seorang muda yang penuh filsafat, yang mabuk akan ujar-ujar kuno, yang hidup menurunkan garis-garis dalam kitab, yang buta akan kenyataan bahwa betapapun mengecewakannya, manusia yang belum mau melepaskan diri dari kehidupan ramai, berarti belum mungkin terlepas daripada nafsu-nafsu duniawi. Kau tidak mau mengerti bahwa orang seperti Tan Lian hanya tunduk kepada nafsu yang menguasai hatinya. Sebaliknya kau hanya tunduk kepada peraturan tanpa mau menjenguk keadaan orang lain. Orang muda, aku kasihan kepadamu. Kau seorang yang baik, berbakti dan setia, akan tetapi kau lemah. Bukan lemah jasmani saja, juga lemah batinmu karena kau malu akan kenyataan bahwa juga engkau telah dikuasai nafsu yang mendorong cinta nafsumu terhadap Tanlian, akan tetapi kau tidak berterus terang. Malah, kau hendak menutupi cintamu dengan dalih setia dan berbakti. Sayang, tiba-tiba dua titik air mata membasahi pipi pemuda itu, yang menundukkan mukanya dan berkata, "Orang tua, kau betul. Aku cinta padanya, tapi dia menolakku. Namun, aku akan menanti dengan sabar, seperti yang sudah kulakukan belasan tahun lamanya, karena kulihat dia masih sendiri. Kalau dia sudah bersuamikan orang lain." barulah aku akan mundur maafkan aku, orang tua setelah berkata demikian pemuda itu menjual dan membalikan tubuh, lalu berjalan dengan langkah-langkah gontai meninggalkan pondok sampai lama Kim Sim Yok Ong berdiri memandang dari depan pintu pondoknya sambil menggoyang-goyang kepala dan menghela napas sampai sekarang, entah sudah berapa juta orang muda menjadi korban penyakit asmara ini sungguh memalukan Aku yang berjuluk Yong belum juga dapat menemukan obatnya sambil menggeleng-geleng kepala ia memasuki pondoknya dan melihat Tan Lian menangis terisak-isak sambil menutup muka dengan kedua tangan. Kakek ini tidak mau bertanya-tanya lagi. Ia maklum bahwa gadis ini tentu merasa menyesal, berduka, dan malu karena urusan pribadinya telah terdengar orang lain. Lo Pual, aku, aku malu sekali. Ah, Lo Ciampu tentu akan memandang rendah kepadaku, seorang gadis yang sudah ditunangkan sejak kecil akan tetapi berani minta tolong kepada Lo Ciampu untuk menguruskan perjodohan dengan pria lain. Kalau Lo Ciampu merasa bahwa aku terlalu hina dan rendah, biarlah aku pergi dari sini dan tidak berani mengganggumu lagi. Hem, aku tahu keadaan hatimu, Nak, dan tidak biasanya aku mencampuri urusan pribadi orang lain aku tidak memandang rendah dan aku tetap akan memegang janjiku. Mendengar ucapan ini, Tan Lian berlutut dan merangkul kaki Yok Ong sambil menangis. Dengan gerakan yang cepat sekali sehingga dari jauh terlihat bagaikan terbang saja, pendekar sakti suling emas lari mendaki puncak Taisan. Ia sengaja mencari tempat-tempat tinggi, Bahkan kadang-kadang ia meloncat naik ke atas pohon untuk melihat keadaan sekitar pegunungan itu dalam usahanya mencari jejak dua orang iblis tua yang telah mengacau pondok Kim Sim Yok Ong. Namun sudah sehari semalam ia mencari, hasilnya sia-sia belaka. Pada hari kedua, pagi-pagi sekali ia sudah tiba di puncak paling tinggi dan selagi ia meneliti keadaan sekelilingnya, Tiba-tiba ia mendengar tetabuhan him yang nyaring, merdu dan halus. Sejenak kagetlah suling emas karena ingatannya melayang-layang, mengira bahwa Su berada di tempat ini. Akan tetapi ketika ia memperhatikan, ia segera mengerutkan keningnya. Suara alat musik yang him yang ditabuh ini, sungguh pun cukup nyaring dan merdu, namun memiliki gaya yang liar dan iramanya merangsang. Betapapun juga harus ia akui bahwa tenaga yang keluar dari suara him ini cukup hebat, menimbulkan rangsang yang mendebarkan jantung dan bagi orang yang kurang kuat tenaga batinnya, tentu akan roboh di bawah pengaruh suara itu. Kemudian suling emas tersenyum dan teringatlah ia akan siang Emosi sini, seorang di antara Tian Koai yang dapat mainkan yang him seganas ini. Ia ingat bahwa dahulu wanita iblis ini telah merampas salat musik yang him dari tangan Bu Kek Sian Su dan agaknya ia telah mempelajari alat musik itu, disesuaikan dengan ilmu untuk menyerang orang, baik melalui suara yang him maupun dengan Carol mempergunakan alat musik itu sebagai senjata. Diam-diam, Suling Emas menghitung-hitung, dan memang hari itu sudah tiba saatnya perjanjian para anggota Tian Teoyok Koei mengadakan pertemuan untuk mengadu ilmu di puncak Taisan. Karena suara yang him dari siang yang itu merupakan panggilan atau tantangan untuk sementara. Suling Emas menunda urusannya mencari dua orang asing, dan kini ia mencabut sulingnya, meniup, dan melakukannya sambil melangkah lebar ke arah datangnya suara. Sungguh ajaib suara yang terdengar di hutan-hutan Gunung Taisan pada saat itu. Kalau ada orang mendengar suara ini tentu akan mengira bahwa suara itu bukan sewajarnya, mungkin para iblis hutan sedang berpesta. Suara suling mengalun, bergelombang turun naik mengelus perasaan, menyegarkan akan tetapi juga memabukkan karena memiliki daya serat yang menghanyutkan. Suara ini mengiringi atau diiringi suara berkenkringnya yang him yang diseling dengan melodi yang jelas satu-satu dan nyaring, namun bukan main hebatnya suara ini karena setiap bunyi denting dari sehelai kawat yang disentil jari, cukup kuat daya serangnya untuk membuat jantung lawan putus. Perpaduan suara musik yang aneh dan bergema di seluruh hutan, menari-nari di puncak pohon, bahkan menembus dasar jurang yang paling dalam. Pertandingan jarak jauh yang dilakukan dengan suara itu benar-benar amat menarik. Kini suling emas tidak melangkah lagi, melainkan berhenti dan berdiri tegak. Mukanya agak merah dan dari belakang kepalanya tampak uap putih tipis. Ini menandakan bahwa siang sini sudah memperoleh kemajuan pesat sehingga untuk menghadapi suara yang him itu, suling emas tak boleh bersikap sembarangan dan harus pula mencurahkan perhatian dan mengerahkan tenaga sinkang Akan tetapi, begitu pendekar sakti ini memusatkan tenaganya, suara yang him makin menjadi lemah seakan-akan terdesak suara suling yang makin melengking tinggi itu Anehnya, daun-daun pohon yang masih hijau segar, yang tumbuh di atas kepala dan di dekat suling emas meniup sulingnya, tiba-tiba rontok satu demi satu, melayang-layang ke bawah dengan gerakan aneh dan lucu seakan-akan daun-daun itu menari-nari mengikuti bunyi irama suling. Akhirnya suara yang him itu berhenti dan terdengar keluhan, lalu disusul suara siang yang ni dari jauh. Suara itu terdengar lamat-lamat akan tetapi cukup jelas. Suling emas, saat mengadu kepandayan adalah malam nanti, kalau bulan sudah muncul. Aku hanya main-main, kenapakah sungguh-sungguh? Suling emas juga menghentikan tiupan sulingnya dan ia menarik napas panjang lalu tersenyum. Kata-kata itu tak perlu dia menjawabnya. Ia tahu bahwa untuk menghadapi malam pertemuan bulan 5 tanggal 15, yaitu malam nanti di mana akan diadakan pertandingan untuk menentukan tingkat masing-masing. Xiang Emo Usin ni berusaha untuk mengukur keadaannya dengan suara yang him tadi. Dan menurut pendapatnya bahwa biarpun ia tidak kalah oleh Xiang Emo Usin ni dalam penggunaan Sin Kang di dalam suara, namun kemajuan wanita iblis itu tak boleh dipandang ringan begitu saja dan malam nanti akan merupakan lawan yang tangguh. Setelah siangnya mau sini pergi. Suling emas teringat kembali akan dua orang kakek yang dicarinya. Ia lalu melanjutkan usahanya mencari jejak kedua orang itu. Dua po yang muncul di pondok Kim sim yok Ong, silakan keluar. Saya mau bicara, demikianlah berkali-kali ia berteriak dengan pengerahan hikangnya sehingga suaranya bergema sampai jauh. Namun hasilnya sia-sia. Tidak ada jawaban kecuali gemas suaranya sendiri.